Kali ini kita akan membuat vlog sinematik tentunya dengan penambahan beberapa trick shot biar hasilnya lebih menarik. Prinsipnya simpel aja, kita bikin vlog kayak biasanya terus kita tambahin beberapa trick shot dan editing yang bikin video kita lebih enak untuk ditonton lagi. Dan untuk kamera yang saya pakai yaitu DJI Osmo Pocket 3. Ini kamera dari DJI. Ini kebetulan saya baru dapat kiriman dan sekaligus kita pakai juga untuk mengetes kameranya kayak gimana. Ini kamera yang cocok banget buat vlog. Yang paling saya sukai dari kamera ini kamera udah paket komplit, pakai banget. Meskipun bentuknya kecil, ini compact banget ya, ini bisa saya lepas-lepas. Bentuknya kecil banget, tapi di sini kita udah dapat semuanya. Kita udah bisa dapat kamera yang kualitasnya bagus, kita juga udah dapat mic di dalamnya juga, mic langsung yang bisa koneksi ke kamera ini. Dan DJI Osmo Pocket 3 ini juga sudah ada 3-axis gimbalnya. Jadi meskipun kecil, ini udah paket komplit. Karena udah ada 3-axis gimbal, ini juga udah cocok banget untuk pergerakan kamera yang ekstrim. Mau kita bawa jalan, mau kita bawa lari juga oke-oke saja. Dan untuk pembahasan fiturnya apa aja, langsung aja ketika saya praktek aja ya. Dan untuk videonya, saya akan bikin di daerah saya, di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Kajen. Itu saya akan bikin vlog yang sinematik ya, sesuai sama judul video ini. Dan saya akan ambil beberapa shot video. Untuk yang pertama, saya akan nge-vlog kayak biasanya. Dan saya juga memanfaatkan mikrofon ya, karena saya akan ngomong di depan kamera. Saya memanfaatkan mikrofon yang sesuai sama paketnya. DJI Mic 2 langsung saya pakai dan saya sambungin ke DJI Osmo Pocket 3 ini. Yang menarik, DJI Mic 2 ini itu sudah langsung bisa terkoneksi sama DJI Osmo Pocket 3 nya. Jadi ini cuman ada transmitternya aja, nggak perlu ada receiver. Biasanya kalau mikrofon itu kan ada transmitter, ada receiver. Dan ini untuk mikrofonnya cuman transmitternya aja, receivernya langsung koneksi di sini. Jadi kita nggak perlu repot-repot pasang receiver di kameranya. Jadi ini akan lebih simple lagi. Oke, kali ini saya lagi ada di alun-alun Kajen. Ini di depan rumah dinas Kabupaten Pekalongan, rumah dinas Bupati Pekalongan. Dan hari ini saya mau bikin video sinematik pakai DJI Osmo Pocket 3. Nah, ini kameranya lagi saya pakai buat ngerekam. Dan lihat hasilnya, walaupun ini kameranya kecil, tapi di bagian belakang masih kelihatan ngeblur ya, alias kelihatan bokeh, depth of field-nya dapet. Dan ini saya juga pakai fitur face auto detection. Nah, ini kalau saya hilangin, nah ini udah nggak follow lagi. Tapi kalau saya pakaiin, nah ini saya goyang kanan, goyang kiri, ini akan ngikut. Seperti yang kalian lihat ya, hasilnya itu oke banget ya. Meskipun ini pakai kamera kecil, tapi yang paling saya suka itu hasil videonya. Depth of field-nya itu dapat banget, alias bokehnya itu dapat banget, sehingga hasil videonya itu lebih berdimensi. Namanya vlog, pasti kita butuh shot-shot tambahan untuk membuat vlog kita itu lebih menarik. Nah, disinilah kita bisa berkreasi. Untuk shot-shot tambahannya, di sini saya bikin efek transisi dengan teknik match cut. Gimana tuh ya? Jadi di sini saya akan bikin shot-shot landmark ya di Kajen, tentunya di sekitaran alun-alun juga. Saya akan syuting sampai malam hari. Jadi saya sekalian akan bikin landmark pada siang hari dan landmark pada malam hari. Disitulah nanti akan ada transisi. Untuk pengambilan gambarnya, saya juga pakai pergerakan kamera. Nah, itulah challenge-nya. Karena saya pakai pergerakan kamera untuk merekamnya, jadi di situ akan agak susah ya ketika harus mematchkan gambarnya antara siang dan malamnya. Tapi kita akan coba langsung aja kayak gimana. Simpelnya teknik ini, saya akan ambil shot landmark di siang hari, kemudian saya juga ambil di malam hari dengan shot yang sama, dengan pergerakan yang sama, dengan frame yang sama. Kemudian saya gabungin melalui editing dari siang ke malam, dikasih transisi. Nah, karena di sini saya pakai pergerakan kamera ya, jadi gerakannya itu akan saya samakan. Shot siang pakai track in, shot malam juga pakai track in biar sama. Nah, untuk pergerakan kamera ini saya juga memanfaatkan fitur 3-axis gimbal dari DJI Osmo Pocket 3 ini. Hasilnya apakah akan halus atau kurang halus kayak gimana ya? Kita akan lihat aja hasilnya kayak gimana. Untuk settingnya di sini saya pakai auto ya, karena pakai auto pun hasil juga udah maksimal menurut saya, jadi saya pakai auto aja. Termasuk fokusnya juga pakai auto fokus, karena di DJI Osmo Pocket 3 ini sudah ada fitur full pixel fast focusing. Jadi untuk auto fokusnya juga udah bagus dan aman pastinya. Untuk memudahkan, saya
juga pakai marking alias marker ketika saya merekam videonya di awal dan di akhir ya. Di awal ketika saya melakukan pergerakan kamera itu saya kasih penanda. Nah, penanda ini akan menjadi patokan ketika saya shot mulai dari siang hari. Kemudian di malam harinya juga saya mulai dari pergerakan kamera di marker tadi. Harapannya biar shotnya itu bisa match, bisa sama antara shot siang dan shot malam. Termasuk penempatan objeknya ya, misal di landmark ini objeknya saya taruh di tengah pada saat siang hari. Kemudian saat malam hari ya juga saya usahakan sama, saya taruh di tengah. Biar nanti ketika saya kasih transisi match cut itu gambarnya bisa match antara siang dan malam. Untuk memudahkan kita juga bisa pakai fitur auto track ya. Untuk landmarknya saya kasih fitur auto track biar nanti objeknya itu selalu di tengah. Di sini saya pakai resolusi 4K untuk merekamnya. Di sini penting ya kenapa kita harus merekam di 4K. Karena meskipun saya nanti editnya di Full HD 1080, ini saya perlu match cut alias mematchkan framenya, mematchkan gambarnya antara siang dan malam. Dan karena mengambil video untuk match itu agak susah, jadi saya manfaatkan 4K ini untuk reframing nantinya. Jadi ketika saya reframing itu nggak mempengaruhi kualitas, nggak mengurangi kualitas dari videonya. Jadi penting untuk merekam 4K. Dan di DJI Osmo Pocket 3 ini sudah bisa merekam video sampai 4K 120fps kalau untuk slow motion. Dan kalau untuk mode biasa itu bisa sampai 4K 60fps. Untuk hasil yang bagus dari Osmo Pocket 3 ini juga dipengaruhi sama sensornya. Sensornya itu ukurannya 1 inch. Ukuran yang besar ya untuk sensor kamera sekecil ini. Dan ini juga mempengaruhi hasilnya. Dynamic range-nya bagus dan kualitas gambarnya bagus. Termasuk ketika kita syuting di kondisi cahaya kurang alias malam hari juga bagus. Efek match cut pakai pergerakan kamera ini saya juga bikin beberapa, nggak cuma satu tempat aja ya. Saya juga ambil di rumah dinas Bupati Pekalongan. Saya juga ambil landmark gunungan di sekitaran alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan. Biar vlognya lebih menarik, saya juga nyobain naik dokar sekaligus ngetes kualitas kamera buat ngevlog malam hari. Ini kan naik dokar ya, dan jalannya juga nggak halus karena jalan, karena kuda. Karena kuda kan nggak halus jalannya. Tapi ini secara kamera harusnya tetap halus. Dan ini kondisi malam, ini pakai mode low light. Hasilnya kayak gini. Dan kebetulan ada musisi jalanan juga yang lagi perform, sekalian saya ambil gambarnya. Dan rekam audionya pakai DJI Mic 2. Audio musiknya ini nanti saya pakai sekalian untuk background vlognya. Karena ukurannya yang kecil, ketika kita genggam juga kadang agak susah. Untuk itu, kita bisa menambahkan handle yang udah disediakan di paket penjualan. Selain itu, kita juga bisa memakai eksternal baterai biar baterai lebih kuat lama. Baterai eksternal ini juga bisa kita pakai sebagai handle tambahan ya. Saya juga memanfaatkan fitur Active Track 6.0. Jadi fitur ini bisa bikin kamera otomatis bergerak ketika kita menyalakan tracknya. Caranya juga gampang banget, kita tinggal tap dua kali pada bagian muka atau objek yang mau kita track. Misalnya benda atau orang atau wajah juga bisa. Otomatis objek yang kita tracking akan selalu berada di tengah frame kamera. Dan kamera mengikuti gerakan objek yang di tracking. Di sini saya pakai untuk tracking saya saat berjalan. Selain itu, saya juga memanfaatkan mini tripod bawaan buat naruh kameranya. Ini cocok banget kalau misal kita syuting sendiri. Meskipun DJI Osmo Pocket 3 ini ukurannya kecil, yang saya suka kamera ini memiliki OLED monitor yang cukup besar, yaitu 2 inch. Yang lebih saya suka, monitornya juga bisa kita rotate dari vertikal ke horizontal. Ini juga sekaligus memudahkan ketika kita mengganti rasio perekaman video dari vertikal ke horizontal. Juga tinggal putar aja monitornya, udah langsung ganti rasio. Dan ini kalau kita putar dari saat kamera mati, juga udah sekaligus nyalain kameranya. Ini canggih banget ya. Dan kalian juga nggak perlu khawatir monitornya patah, secara build quality ini udah oke banget. Kerasa banget kalau di genggaman saya ini pakai plastik yang premium.
Selain itu, untuk memudahkan saat membawa DJI Osmo Pocket 3 ini udah dilengkapi sama pouch untuk aksesoris kameranya juga. Karena aksesorisnya juga lumayan banyak kalau misal mau kita bawa semua. Oh ya, ini juga udah ada tambahan filter lensa wide angle. Misal kita mau dapat hasil shot video yang lebih lebar. Terakhir kita edit videonya. Untuk editingnya sebenarnya simpel aja. Di sini saya pakai Adobe Premiere Pro untuk edit videonya. Caranya shot siang dan malam tadi kita tumpuk di layer 1 dan layer 2. Kita samakan frame videonya. Misal tugu ini kita usahakan sama posisi dan ukurannya antara shot siang dan shot malam. Untuk memudahkan kita bisa membuat layer yang atas transparan supaya kita bisa mematchkan shotnya dengan lebih akurat. Kalau misal agak berbeda, kita bisa melakukan reframing. Itu tadi pentingnya kita merekamnya dengan resolusi 4K. Kita bisa reframing tanpa takut kualitas gambarnya menurun. Setelah itu kita bisa memberi transisi pada bagian yang kita inginkan. Transisi ini kita bisa pakai transisi bawaan dari aplikasi editing, atau kita juga bisa membuatnya sendiri secara manual. Di sini saya bikin manual pakai efek Lumaki. Saya atur nilainya dengan memakai keyframe biar ada kesan terang ke gelap yang unik dan smooth pastinya. Kali ini saya lagi ada di alun-alun Kajen, ini di depan rumah dinas Bupati Pekalongan. Naik dokar Bendi. Berapa, Pak? Satu putaran 20.000, Pak. Satu putaran 20.000. Oke. Paling kalau 3 kali ya 50. Oke. Okay. Satu kali aja. Alun-alun masih direnovasi. Alun-alun. Ini kondisi gelap banget, hasilnya kayak gini. Oke, Pak. Matur nuwun. Oke. DJI Osmo Pocket 3, kamera kecil yang kayaknya bakalan jadi kamera andalan saya ini ya. Meskipun kecil, tapi hasilnya juga oke ya. Menurut saya hasilnya udah cukup banget buat saya. Jadi dengan satu kamera kecil ini, bawa kamera kecil ini aja, kita udah bisa syuting dimanapun tanpa perlu ribet. Karena fiturnya juga udah lengkap banget. Untuk harganya ini ada dua tipe ya, yang biasa dan juga yang combo kayak punya saya ini. Yang biasa itu harganya Rp8.200.000. Dan untuk yang combo ini Rp10.500.000. Memang agak mahal ya untuk ukuran kamera sekecil ini, tapi menurut saya dengan fitur dan hasilnya yang oke banget ini, saya rasa harga segitu juga udah worth it banget sih kalau buat saya. Dan jujur aja, saya lebih suka hasil video dari DJI Osmo Pocket 3 ini daripada action cam yang biasanya saya pakai juga ya. Karena hasilnya ini, walaupun kameranya kecil, itu ada depth of field-nya alias ada bokehnya. Itu adalah salah satu keunggulannya. Jadi menurut saya harga segitu worth it banget sih. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini dan semoga informasi ini bermanfaat. Semoga juga yang lagi nyari kamera vlog tentunya, itu bisa jadi referensi. Dan nanti kalau linknya sudah ada, saya taruh di deskripsi video ini ya. Karena pas saya video ini dibuat ya, saat ini ya, saya buat video ini, itu produknya masih belum ready stock. Semoga saja cepat ready stock, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.